sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, tak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'at fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya. Tapi ada anak muda yang nafsu bergelora, anak muda dengan godaan yang luar biasa. Mereka memperjuangkan agama Allah. Mereka tak pernah gentar, mereka tak pernah khawatir dalam menegakkan agama Allah. Berapa kali kawan-kawan mereka mengejek, mencela, baju kamu jadul, jomblo. Tapi mereka tak pernah gentar, mereka selalu kuat. Kenapa? Karena dalam hati mereka tersemat janji Allah Subhanahu wa taala.